Assalamualaikum dan selamat petang. Bertemu lagi dalam rancangan Jom Ronda bersama Proton. Dan yang pasti saya AG akan menemui anda dari sekarang sehingga jam 8 malam nanti memandu kereta Proton Gen 2 CPS. Sebenarnya saya tidak keseorangan, bersama dengan seorang selebriti yang cukup macho, lagi terkenal, seorang dramatis popular iaitu Zizanin. Tapi sampai sekarang dia tak muncul-muncul lagi. Cik abang kita ni begitu khusyuk. Bang, Tamu kacau. Saya kerja sini. Sikit tanya. Apa? Nampak Zizanin tak? Siapa tu Zizanin? Alang yang handsome-handsome tu. Saya lagi handsome buat. Betul juga dia cakap kan. Tapi alang-alang brother kita ni muka macam Zizanin ni kan. Nak bawa kereta tak? Ini kereta saya bawa. Ini kereta lah. Bawa. Apa pasal saya bawa ini kereta? Sebab Zizanin tak ada. You punya muka macam Zizanin. Bolehlah you berlakon jadi Zizanin kejap lah. Ada macam Zizanin lah. Itu stage name saja. Saya orang panggil saya itu tanah negara. Syarukan. Syarukan. Saya Amir Han. Salam dulu. Amir Han. Salam. Ada itu Han. Ada Han cukup. Okey, you bawa kereta. Okey. Eh, kejap. Sebelum bawa kereta ada cabaran. You berani sahut cabaran tak? Mesti berani. Betul. Saya jauh mari. Mesti berani. Sure, ha? Ya. Okey, kejap lagi kita bagi tahu apa cabaran dia. Eh, ni ambil. Nak buat apa ni? Simpan. Bagaikan rodang, takkan berhenti hidup ini. Bagaikan rodang. Cabaran Jom Ronda minggu ini, AG, anda perlu isi minyak sehingga betul-betul penuh, memandu dari petrol station Damansara mengikut jalan Kayu Ara hingga ke terminal berlepas KLIA sejauh 56.75 km dan pandu kembali ke petrol station Damansara. Apabila kembali, anda perlu isi minyak sehingga betul-betul penuh. Sila memandu secara berhemah, gunakan auto cruise sewaktu memandu mengikut kelajuan yang ditetapkan di jalan raya. Semalam, skuad Jom Ronda telah melakukan cabaran yang sama, memandu dari petrol station Damansara mengikut jalan Kayu Ara hingga ke terminal berlepas KLIA sejauh 56.7 km dan pandu kembali ke petrol station Damansara. Bezanya, AG, mereka menggunakan gear auto dan anda dan selebriti menggunakan auto cruise. Kita lihat perbezaan minyak yang digunakan. Inilah tetamu yang kami masukkan. Sebelum tu mereka cukup bertuah lah bro kan. Sebab hari ini bersama dua jejaka macho yang memakai baju warna merah. Yes, warna merah, berani. Yes, ya, betul. Okey, ada cabaran yang perlu dipertanggungjawabkan, yang perlu diselesaikan oleh Zizanin. Kerana semalam skuad Jom Ronda telah pun memandu kereta Gen 2 CPS ni. Dari sinilah, inilah tempatnya ni. Ha ni, okay, ha, okay. Terus ke KLIA, patah balik. Tapi dia menggunakan sistem pemanduan yang normal. Okay. Apa yang Zizanin perlu lakukan? Memandu secara normal juga, ikut peraturan yang telah pun ditetapkan, tetapi menggunakan sistem auto cruise. Oh. Kami akan lihat perbezaan sejauh manakah penggunaan minyak, mana satukah yang mampu meminimumkan penggunaan minyak kenderaan anda itu sendiri. Sudah bersedia? Yes. Sila isi minyak sampai penuh, okey? Okey. Okey. Penuh, ha? Mana pekerja tadi? Ya? Sudah buang itu baju dah. Alright. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Full tanks. Okey. Minyak sudah penuh. Bukti yang sahih. Ambil kau. Betul lah, dia masuk balik. Okey. Bella. Kami sudah bersedia. Anda sudah bersedia. Zizanin sudah bersedia. Yes. Masuk kereta, start engine, pakai tali pinggang. Pergi ke KLIA. Isi minyak pun sudah puluh. Huh? Aku risau dia ni boleh buat kereta. Takkan berhenti bagaikan koda. Zizanin sudah pun menggunakan auto cruise dengan kelajuan 90 km sejam ni. Kalau anda tak biasa menggunakan auto cruise ni, sebab kalau kita tekan brake, dia akan kembali normal. Yep. Dan lepas tu kita akan set baliklah auto cruise. Kereta Gen 2 CPS ni mempunyai sistem ni, jadi rasa macam indah sungguhlah.
jika anda memandu kereta ini sebab dapat berehat lah, tapi nak kena alert betul lah bro, eh? Yes. Alright. Sebab kereta depan tu slow kan? Terpaksa kita reduce kita punya speed. Sebab itulah kita menggunakan auto cruise ni bila berada di lubur raya, kan, jalan-jalan yang jauh. Dan kerana itulah kami memilih perjalanan dari Damansara menuju ke KLIA. Ada tol dua je kan. Lepas tu jalan dia straight, dia cantik dia. Okay, Zanin. Yeah. Kita bercerita mengenai perkembangan Zanin sendirilah. Perkembangan sekarang ni, ya. Itulah baru habis ku milikmu 26 episod untuk Dream 3 kan. Slot Les Tari. Slot Les Tari. Memegang watak sebagai Iqbal. Ya. Yeah. Dan baru-baru ni baru dinobatkan sebagai juara kan. Ya. Yes. Boleh ceritakan sikit juara apa tu sebenarnya? Ramai nak tahu ni. Juara Fine Fearless Fabulous yang dianjurkan oleh majalah Cosmopolitan. Tak sia-sia pergi interview dekat apa? Hot FM. Yeah. Sentiasa panas. Zizan orang mana sebenarnya? Saya cakap pasal kampung ke, ramai tak tahu sebenarnya. Kampung saya dekat Sungai Besar Selangor. Oh, Selangor. Banyaklah production drama buat syuting kat situ. Oh, iya. Memang balik ke memang rumah Zizan sendiri ke? Rumah keluarga. Lahir dekat Ipoh, Perak. Tapi dah dibesarkan dekat situ. Umur 14 saya dah pindah KL lah, sekolah kat sini kan. Sampai dah sekarang. Sekarang sebenarnya ramai cik adik gadis-gadis kita dekat luar sana tu yang menggilai raut wajah Zizanin ala-ala apa pelakon Bollywood kan. Tapi mereka bertanya, apakah kriteria-kriteria yang bakal apa duduk menginap di hati Zizanin? Oh, ayat aku dahsyat betul lah. Senang cerita, bila nak kahwin lah bro? Oh, iya ke? Jawab kriteria dulu kot. Kriteria. Okay, kriteria. Tak lebih tak kurang lah macam Natalie Portman. Lebih lawa tak nak lah, cantik je lah. Sejuk mata memandang. Tak ada lah, itu mengarut lah tu. Okay. Betul-betul. Yang sejuk mata memandang, yang boleh memahami. Jangan mulut cakap faham kerjaya kita tapi hati tak faham. Susah tu, leceh lah. Adakah sampai sekarang tak jumpa lagi ataupun masih diam? Jumpa lah. Kejap-kejap, lepas tu dia hilang lama. Ada mandi bunga ke apa? Belum. Memang tak nak kahwin cepat ke? Rasa dah kena tahap mandi bunga dah kot. Cerita mengenai kenderaan pula lah kan. Ada tak pengalaman-pengalaman bila berada dalam kereta yang tak boleh dilupakan? Tak kira lah masa Zizan memandu ke, duduk kat sebelah ke. Ada apa sebarang pengalaman? Masa tengah bawa kita kan, tengah bawa kadang relax. Saya ni habit dalam kereta, kalau bawa kereta saya jarang dengar lagu ke, buka radio ke, jarang. Okay. Sebab masa tu berfikir kan, apa nak buat, apa dah buat dalam kereta? Dalam kereta. Boleh lah kan. Okay. Lepas tu ada satu kereta ni, cucuk-cucuk tu. Cucuk, mana dia nak pergi ni? Okey lah, bagi kot. Layan lah. Tapi tak ada sampai melebihi speed limit kan. Bila dia dah overtake tu, kita tengok dia siapa ke orang kan. Tahu dia buat apa? Korek hidung. Tak patut betul. Perjalanan kita boleh tahan jauh juga, tapi kita orang nak berhenti kejap sebab masing-masing nak ada urusan lah kan bro. Berhenti kejap bro. Kita jumpa lepas ni lah. Ini. Kami juga di Club Gentoo ya. Juga mengamalkan tip-tip yang boleh kita guna pakai untuk semua member. Selain kita mendapat terus daripada kereta yang baru, kita terus tukar water coolant kita kepada mineral water untuk mengelakkan dari karat dia. Setiap dua kali kita tukar timing belt, setiap dua kali kita akan tukar water pump. Ini untuk untuk ketahanan enjin yang lebih lama lah. Papa ku pulang dari kota, papa ku belikan kereta. Kereta kecil warna merah, boleh ku bawa ke sekolah. Pon 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 pon. Kereta kecil ku berbunyi, marilah adik mari naik, boleh ku bawa jumpa nenek. Nenek lah pula. Kita nyanyi feeling-feeling lagu kereta ni, lagu Tadika ni bro. Betul lah. Sebenarnya ada segmen kereta ku. Ini bukan untuk budak-budak Tadika, untuk mereka yang sudah pun memiliki kereta yang telah pun diubah suai. Kita saksikan. Saya membeli Gentoo ni pada February 2005, first year model. Saya memakainya selama 2 tahun 6 bulan. Setakat ini saya membelanja lebih kurang RM15,000 untuk body work dan interior work. Daripada body kit fiber, color dengan dia punya stiker, I spend around RM7,500. Skirting full fiber lah, design sendiri. Dan saya punya spoiler ialah Celica punya spoiler, saya remold dan resize for Gentoo. Dan saya tukar LED, lampu LED, smoker. Dah berapa Gentoo, I ada custom sikit. Saya pakai Gentoo dah 2 tahun. So, setakat ni saya buat exterior je lah, body kit.
Maknanya front bumper saya pakai ink, PU, so skirting semua full set, double twin tailpipe apa semua. Lepas tu GT wing, tayar saya pakai Michelin yang sebenarnya, rim, lepas tu rim 16 ice chrome. Itu je lah. Dahsyat betul lah kereta-kereta tu. Ada satu kereta ni bro, ya, ada open room. Buat saya lah. Okey, kepada anda yang memiliki sebarang kenderaan, khususnya kereta Proton lah kan, yang telah pun diubah suai dalam dan juga luar kereta anda, hantarkan gambar, emailkan kepada kami di jomronda@tv3.com.my. Okey, kita nak layan lagu pula sekarang. Aha. Kan, sambil-sambil tu kita masuk dalam kereta, kita dengarkan lagu pilihan minggu ini. Boleh? Boleh, jom. Papa ku pulang dari kota, papa ku belikan kereta. Itu juga lagu pilihan. Kereta Gentoo tau. Cinta itu boleh diibaratkan bagai makan sambal belacan. Kalau pedas hingga mengalir air mata, masih mau dimakan jua. Cinta jangan dibuat macam goreng pisang, sungguh enak bila makan panas. Panas bila ia sejuk jadi kurang enak. Ho 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 ho. Kami masih lagi menuju ke Kuala Lumpur International Airport di terminal pelepasan. Dan sekali lagi nak diingatkan kepada anda, kerana cabaran Jom Ronda kita ialah semalam skuad Jom Ronda telah pun memandu jarak yang sama, iaitu daripada Damansara menuju ke KLIA dengan cara pemandu biasa. Yep. Tapi hari ini brother kita yang handsome memakai baju merah ni, brother Zizan yang kita akan memandu ataupun sedang memandu menggunakan auto cruise juga daripada Damansara menuju ke KLIA. Kita lihatlah berapa banyak penggunaan minyak yang telah pun digunakan, sama ada lebih jimat ataupun ada lebih sikit lah. Okey, tadi kita dah tanya Zizan ni orang mana. Dia cakap orang Selangor, lahir kat Perak. Tapi ada ura-ura dengar macam Kedah-Kedah Darul Aman tu, apa cerita? Ada kenduri kat sana bro? Kadang-kadang Kedah, kadang-kadang Perlis. Sebadan-sebadan kot. Perlis saya dengan Rita ada macam adik-beradik. Tersebut nama lah. Allah. Rita Rudani. Uncle, nanti mak bapak angkat saya tu. Itu kategori adik-beradik lah. Kategori yang mana kategori yang terlebih sikit tu, yang kategori gosip ke? Kategori G ke? Tak apalah, itu kita simpan lah. Itu biar melodi ada ni. Alah bro, Farah, Wahid, si Farah dengan Wahid je bagilah AG pula tanya. Soalan-soalan panas ni. Tak tahu nak cakap lah. Kalau ada jodoh ada lah. Ya ke? Dah berapa lama menjalinkan hubungan? Tak adalah, itu sebenarnya gosip je. Kita kawan ni, tak ada apa-apa. Saya masih single and available promotion ni. Lah, nanti kalau cakap kecil hati dia cakap macam tu. Faham. Dia faham. Dah beritahu lah. Kalau SMS pun, hi gang. Hai je. Cover line. Mana dia ayu-ayu tak ada. Hi gang. Dia pun bro. Gua pun kadang sis. Tapi saya dengan watch saya pun kadang-kadang macam tu juga. Gua kadang gualu. Kadang-kadang aku engkau. Tapi bila part yang romantik tu sayang. Panja. Okey, cukup sampai di situ saja. Yes. Tak boleh jutu lebih-lebih. Tapi kalau betul jadi kenduri jangan lupa. Panas. Tak. Rekon. Kesian pula. Bagaikan kuda. Zizani ni sebenarnya saudara. Seorang pelakon yang mempunyai tahap pendidikan yang tinggi. Belajar di luar negara, overseas orang kata tu kan. Kat mana tu bro? Menuntut ilmu tu wajib. Betul. Kan? Tapi kadang apa yang kita belajar tu kita tak praktikkan. Tapi sebenarnya dalam sunnah pun ada mengatakan, belajarlah kamu hingga ke negeri Cina. Betul? Dan Zizani memilih negeri orang putih. Kan? Saya tak ada pilihan. Kerajaan hantar saya okey je. Kat UK kan? UK. Dekat Leicester. Leicester ni kira Midland lah. Dekat dengan Nottingham. Dekat dengan Birmingham lah. Ambil kos apa? Business finance. Ini tengah bisnes ni. Okey lah tu. Dipraktikan juga. Last-last pelakon depan TV. Ada perbezaan tak cara pemanduan di sini dan di sana? Sana highway dia besar lah. Macam kita 3 lorong ni, dia orang kat sana 2 lorong. Oh ya. Lepas tu dia punya divider ni, macam kita ni, ni apa lah, besi. Besi je. Besi lah, besi lah. Tapi dia orang macam kabel tau. Jadi kabel ni saya perhatilah. Tak bahaya ke? Tak, kabel sebenarnya lebih selamat kot. Lebih selamat sebab ada satu insiden tu, kita orang witness sendiri lah. Accident. Okay. Dekat Scotland, trailer dengan kereta. Tapi maknanya dia reflect balik tu, bila dia langgar kabel tu, dia memantul sebelah sini. Jadi dia kemek tu, dia punya tahap kecederaan tu kurang. Kemek pada badan kereta kan. Kurang. Maknanya itu yang saya nampak. Kabel ni lebih bagus. Alhamdulillah, kami baru saja melepasi Plaza Tol. Dah ambil tiket menuju ke Damansara dalam cabaran Jom Ronda. So far Azian, macam mana cabaran? Okey?
Relax je. Relax je. Dalam mana tak bawa auto cruise kan? Tapi sebenarnya jawapannya akan diberitahu sebentar lagi lah. Squad Jom Ronda memandu semalam dan juga cara pemandu Zizan menggunakan auto cruise. Kita terus ke Zaman Sara. Jangan ke mana-mana. Jom Ronda bersama Proton akan menyusul sebentar lagi. Bang, Alustar bang. Alustar. Bye bye bye. Rumah tu eh. Bye bye. Dalam mati. Sekarang dah kembali menuju ke Damansara. Setelah kita dah pusing, boleh dikatakan satu round lah kan, daripada Damansara pergi KLIA, sekarang menuju kembali ke Damansara. Nak ingatkan sekali lagi cabaran Jom Ronda kita. Semalam squad Jom Ronda telah pun memandu menggunakan auto. Tapi hari ini Zizanin menggunakan auto cruise. Ada perbezaannya dan kita akan lihat sejauh mana perbezaan penggunaan minyak Zizanin dan juga squad Jom Ronda. Bagaikan kuda. Kita berbalik pada cerita mengenai perkembangan Zizanin lah kan. Macam mana boleh terjebak dalam dunia lakonan ni dan dengan cerita sama batch dengan Jihan ke? Jihan punya first drama, I buat dia punya supporting. Oh. Tapi sebelum tu dah berlakon lah 1-2. Oh, iya ke? Dah berlakon 1-2. And then I ingat first drama yang berlakon kan, 2 tahun tak nak berlakon. Kenapa? Susah bro. Azab. Macam, wey, macam ni ke berlakon? Alamak, aku rasa aku kegar macam tiang lampu, bukan pokok. Bagaikan kuda. Sebenarnya saya dah tanya soalan ni boleh dikatakan selalu kepada pelakon-pelakon kan? Tapi nak tanya jugalah Zizan, yang tidak terkecuali lah, watak idaman anda. Okey, watak idaman sebenarnya saya menunggu peluang kalau ada musical Broadway. Pelakon sambil menyanyi, sambil menari pun macam semua. Teater ke? Yes, lebih kurang. Okey. Selama ni Zizan berlakon watak macam mana eh? Dapat Zizan banyak berlakon watak budak college, kalau dapat office pun corporate kan. Watak-watak kampung, watak-watak jiwang-jiwang tu belum dapat lagi. Belum dapat lagi lah. Watak-watak yang mencintai sepenuh hati. Mencintaimu sepenuh hidupku. Tapi pernah tak Zizan berlakon dengan seorang penyanyi sebenarnya? Ada beberapa. Siapa antara? Yang terbaru Faradia. Faradia? Ku milikmu. Yang putih gebu tu. Oh, yang nyanyi lagu sebelum ku kenal dirimu siapa. Penat juga buang dengan kita ni. Berbual je nak menyanyi. Habis tu menanam hasrat tinggi menggunung. Itulah. Musical Broadway. All the best, all the best. Oh, thank you. Bagaikan kuda. Baiklah, Encik Azizanin, kita pun dah nak sampai ke pit stop kita yang terakhir. Sebelum tu nak tanya macam sudah mana mau sampai negeri lah. Itulah pandangan dan juga perasaan dapat memandu Gen 2 CTS ni. Oh, sedap. Especially ni this apa ni? Auto cruise ni kan. First time sebenarnya, sebab sebelum bawa tadi sempatlah orang kata warm up sikit lah kan. Yang pasti peminat-peminat Zizanin ramai sangat kat luar sana tu, nanti kata-kata hikmah yang nak ditujukan kepada mereka. Silakanlah Abang Zizan. Kata-kata hikmah, tak ada apa hikmah lah. Saya nak mengucapkan banyak terima kasih kepada semua peminat saya di seluruh Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia. Belum ada lagi kot, Ashraf dah ada dah. Yang menyokong kejayaan saya selama hari ini. Dan teruskanlah menonton filem-filem tempatan, drama-drama tempatan. Dan juga teruskanlah menyokong industri tanah air kita, insyaAllah. Bagaikan kuda. Alhamdulillah, dah pun sampai di pam minyak yang sama, di tempat yang sama, nombor yang sama, nombor 5 ni juga. Tapi sebenarnya kami nak mengisi minyak kembali penuh untuk mengetahui adakah cara pemanduan Zizanin berbeza dengan cara pemanduan squad Jom Ronda semalam. Untuk itu Zizan, silakan isi minyak. Dudak-dudak ni. Itulah macam SPM. Kena buat juga kan. Berapa isi minyak? Kita punya tuan producer dah tengok dah berapa perbezaan ni. Laju eh. Aku tengok sekejap. Boleh lagi. Jeng. Tendang lah tu. Ayo je. Jeng. Betul-betul nasib. Bro, dah banyak ni bro. Aha. Dia dah isi minyak. Sebelum tu nak bagi tahu cara pemanduan Zizanin menggunakan auto cruise daripada Damansara ke KLIA, kembali ke Damansara, sebanyak RM17.87 menggunakan Proton Gen 2 CPS. Kita akan mengetahui keputusannya sekarang juga. Bro, semalam berapa bro? Minyak guna? Semalam punya auto. Semalam punya auto tanpa auto cruise. Auto tanpa auto cruise. Aha. RM19.67. Tahniah.
Lebih jimat ah. Lebih jimat eh. Lebih jimat. Tapi ada lagi satu syaratan sebenarnya. Sebab squad Jom Ronda pun memandu menggunakan auto cruise juga. Okay, okay. Ah, ini cara pemanduan. Ini takut sikit. Ini takut sikit. Hello. Hello. Semalam punya cara pemanduan menggunakan auto cruise. Itu kasih baca betul-betul lah. Okey. Squad Jom Ronda bawa malam minyak dia full tank sama macam awak. RM15.60. Berapa? RM15.60. Sudahlah pergi kerja baliklah bawa kereta guna minyak banyak. Saya sudah cakap saya ni kereta tak boleh bawa. Siapa kereta juga. Pergi sambung pakai uniform balik. Mana saya punya uniform? Okeylah, kami nak bagi tahu perbezaan sebenarnya secara kesimpulan. Zizanin telah pun memandu dengan menggunakan minyak yang sedikit sebanyak RM1.80 seliter. Jadi selamatlah kepada anda, kalau nak long distance gunakanlah sistem auto cruise. Betul. Lebih jimat minyaknya, betul eh? Dan lebih rehat. Lebih rehat, betul. Tapi yang penting kena ada kawan. Tapi Zizanin memandu, tak tahulah mana dia punya kesilapan dia tadi. Terlebih atau terkurang. Masa banyak nyanyi-nyanyi tadi kot. Leka sikit kan. Banyak kereta pun dia juga banyak break, banyak apa kan. Banyak sangat kereta. Squad Jom Ronda, betul. Ini kat pulak tak boleh nampak ni. Tapi yang penting kalau nak memandu jauh tu kenalah auto cruise eh. Betul. Sekali lagi terima kasih Zizanin. Okey. Sekali lagi sepatah dua kata kepada peminat-peminat yang sedang menonton. Terima kasih kerana menonton episod minggu ini. Ya. Zizanin dalam Jom Ronda. Dan teruskan menonton Jom Ronda bersama Broton. Zizanin betul kan ni? Betul. Bukan yang lap tadi orang lain. Itu tadi lah. Oh, itu tadi. Okey lah, kita dah bawa kereta. Bawa kereta ni guna manual biasa je lah. Kita pergi showroom lah. Itu kan. Banyak lapar. Kali ni no problem. Producer belanja. Buat tak? Saya drive lagi ke? Yelah. Alah, tak habis-habis budi gua. Abang kan menjadi bapa. Bagaikan roda. Di atas, kejam di bawah. Semula. Dan hidupku tiada maknanya, yang bernyawa namun tak berdaya. Terkadang aku merasa menyesal. Kena. Buat tengah feeling kacau hari ni. Mana ambil air?